Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Bertujuan menjaga kelestarian aliran air sungai, puluhan warga Kelurahan Nologaten, Ponorogo menabur bibit ikan nila. Melalui edukasi ini diharapkan warga tidak lagi membuang sampah di sungai. Sekitar 500 benih ikan ditebar oleh warga Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo di sepanjang aliran sungai. Selain bertujuan melestarikan lingkungan, cara ini juga untuk mengedukasi warga agar tidak membuang sampah ataupun limbah ke sungai. Selain itu, nantinya ikan yang dipelihara juga bisa dimanfaatkan warga untuk dikonsumsi maupun dijual dan keuntungannya dapat dirasakan bersama. Oke, pelan-pelan Pak Ucup. Jadi ini memang bantuan dari seseorang dari Desa Siman, ya, kemudian dibantukan ke masyarakat Kelurahan Nologaten, jadi untuk melestarikan sungai, jadi sungai biar bersih, biar untuk menjaga lingkungan.